Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris membidas serahkan sejawatannya dari UMNO Hisham Jalil yang mempertikaikan kedudukan Muhyiddin Yassin dengan bertanya sama ada presidennya Ahmad Zahid Hamidi pernah menawarkan diri meletak jawatan selepas didakwa di mahkamah. Katanya Muhyiddin menawarkan peletakan jawatannya sebagai presiden bersatu namun ditolak mesyuarat khas semalam dan perhimpunan agung tahunan parti itu hari ini. Saya nak tanya Ketua Penerangan UMNO, apakah presiden kamu pernah menawarkan diri meletak jawatan dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO atau dalam PAU Perhimpunan Agung UMNO? Beza presiden bersatu dengan UMNO seperti langit dan bumi. Presiden UMNO dituduh 47 kes, manakala Muhyiddin 7 kes. Tiada tuduhan kemasukan wang dalam akaun pribadi, tetapi presiden kamu ada kegunaan pribadi dakwanya dalam kenyataan. Terdahulu, Hisham Jalil menyindir Muhyiddin Yassin masih mengetuai bersatu walaupun sedang menghadapi tuduhan di mahkamah. Katanya, sebelum ini pemimpin bersatu sering mendesak pemimpin UMNO yang mempunyai kes mahkamah meletak jawatan. Lepas itu, bila Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan kena dakwa dan letak jawatan, Muhyiddin kata ini standard bersatu, kononnya bila ada kes mahkamah mereka akan letak jawatan. Kemudian Muhyiddin kata dia akan letak jawatan jika ada pertuduhan dan dakwaan, tetapi bila sudah ada pertuduhan dan dakwaan, dia tidak letak jawatan sebab kononnya kawan-kawan dia tak izin, kata Hisham yang juga ahli MKT UMNO. Jumaat lalu, Muhyiddin mengaku tidak bersalah atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapat suapan berjumlah RM232.5 juta bagi bersatu dan 2 pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram RM195 juta.